sekarang kita berada di masjid Kuala Kubu. Hari ini adalah hari pernikahan Adi dan Sarah. Semua buat tak tahu. Selamat pengantin baru Adi dan Sarah. Ada IPA baru. Tahun ada depan. Ada IPA baru. Tahun depan. Tahun depan ada IPA lagi satu. Tahun 2021. Abang IPA. Itu 2021. Ulang salam. Dapat Adi pada dia. Tak ada abang kakak. Tak kira. Okey dah. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ha, cuba teka siapa yang kahwin ni? Itulah dia Fadila dan Sarah. Okey, kita dengar tazkirah ustaz dahulu. Yang seorang. Okey, tu Tok Kadi dia. Suami yang soleh dan juga seorang isteri yang soleha dan juga telah bapa mertua mak mertua mintalah pandangan pada mereka sebab mereka tidak bisa. Baik. Alung ni saja nak interframe ni. Insya-Allah ha, ni lagi seorang nak interframe. Dua-dua ni nak masuk kamera. Allah seringkali sayang, sangat sayang kepada kita. Seringkali memberi nikmat tak berputus kepada kita. Walaupun seringkali kita melakukan pendahakaan atau maksiat terhadapnya, maka sudah pastinya kita perlu muhasabah. Apakah semangat kita sebagai seorang suami, apakah semangat kita sebagai seorang isteri untuk kebaikan rumah tangga dan juga agama. Semoga penuhi kesempatan. Ni nak akad nikah dah. Good luck Adi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah uzurika ala ma amara Allah bihi min sadi ma'ruf aw tasrih min yasad wa ila bin Muhammad Salim. Wahai Fadilah bin Muhammad Salim, ku nikahkan dikau dengan anakku Sarah Nadwa binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Ha, ni adik aku, Mama Fadilah Rimak Saleh. Tapi jangan tertipu dengan lighting gambar ni. Bila dua hati dah terjalin, selalu
Ini.